terdapat teras di Kabupaten Aceh Barat dan masuk dalam struktur. Kemudian saya pernah menjabat sebagai asisten 2 dan pernah juga menjabat sebagai direktur rumah sakit. Maka saya berpikir, saya ambil pekerjaan ini, saya ingin membantu petani. Jadi supaya petani itu betul-betul serius dan profesional dalam dia bertani, dalam dia berkarya. Jadi tidak bermain-main, jangan seperti petani zaman dulu. Semua ada dalam kebun. Semua jenis tanaman ada dalam kebun. Kita harus fokus kepada salah satu tanaman. Diperkirakan sudah berapa petani mungkin Bapak bantu semenjak keluar mesin pensiun dini dari PNS? Ya, insya Allah sudah banyak petani yang kita bantu, termasuk bibit dan beberapa hal, pandangan-pandangan dan pola-pola tanam dan juga pengalaman saya. Ada lebih kurang 10 orang petani atau 15 orang petani yang sudah kita bantu, termasuk dengan bibit dan cara tanam, juga cara pemupukan. Ya, insya Allah pada saat ini, sawit saya, satu jenjang, satu BJR itu sudah mencapai 70 kilo dalam umur 7 tahun. Untuk keseluruhan sawit Bapak sekarang berapa hektar, Pak? Untuk keseluruhannya sawit saya sekarang lebih kurang 250 hektar. Untuk per hari, tiap-tiap hari itu berapa ton, Pak? Untuk tiap hari sekarang, karena ini belum maksimal, penanamannya mulai estafet, tidak sekaligus, sekarang sudah mencapai...